ini. Sekiranya perlu, kita akan hantar ke Australia buat penelitian lanjut untuk memastikan bahawa mengesahkan sama ada debris itu adalah kepunyaan MH370. Nampaknya dari masa ke semasa terdapat banyak lagi debris-debris yang akan timbul di pantai Afrika. Oleh itu, saya dah minta Ketua Pengarah DCA untuk mendapatkan kerjasama daripada kerajaan di Afrika untuk membantu kita mencari lebih banyak lagi debris-debris di pantai-pantai mereka.